Ajeng Ardiani akan menjelaskan tentang bubble chart. Pertama, bubble chart adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen satu dengan elemen yang berikutnya. Jika elemen satu lebih besar dari elemen yang berikutnya, maka posisinya ditukar. Jadi dia nukarnya itu satu per satu. Jadi misalkan data pertama dibandingkan dengan data yang kedua, lebih besar data yang kedua, maka akan ditukar. Seperti itu sampai semua data urut. Nah, di sini kita ada codingnya. Yang pertama ini ada ambil data. Dan di sini ada perulangan. Perulangan ini difungsikan untuk mengambil data. Jadi ketika data yang pertama dibandingkan dengan data yang kedua, maka ditukar. Ditukarnya itu ditampung rubah ini. Jadi misalkan data yang pertama lebih kecil dari data yang kedua, maka posisinya ditukar. Maka di sini tukarnya adalah true. Dan ketika semua urutan sudah urut, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka tampung rubahnya ini adalah false. Jadi kita tidak usah menukar lagi. Nah, di sini ada counter, index, dan moving. Ini digunakan untuk animasi. Jadi akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Desita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengurutkan data dengan menggunakan selection sort. Selection sort itu cara kerjanya hampir sama dengan bubble sort. Kalau bubble sort itu kan mengurutkan datanya dari data pertama ke data berikutnya yang diurutkan. Kalau selection sort itu dari data pertama ke data berikutnya, kemudian data yang terakhir dulu baru diurutkan. Nah, berikut loadingnya. Ada dua for di sini ya, pengulangan. Yang pertama itu untuk mengambil data ini ya. Yang kedua ini untuk proses menukar datanya ya. Nah, yang ini if itu untuk membandingkan ya urutannya. Nanti di sini berdasarkan. Nah, ini untuk membandingkan data. Membandingkan ini untuk data ascending dan descending ya. Ascending itu mengurutkan data dari yang kecil ke yang besar. Kalau descending itu dari yang besar ke yang kecil. Nah, yang ini untuk menampung data ya menggunakan time. Misalnya ini data kecil ke data i, sedang data i. Jadi kan sudah ada isinya. Data i itu dipindah dulu ke time, baru nanti data kecil dipindah ke i. Begitulah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan. Nama saya Rizky Novita dengan NPI 146-140-4590. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma insertion sort. Pertama, dalam algoritma tersebut, kita memanggil prosedur ambil data. Ambil data ini digunakan untuk mengambil data yang di text file agar masuk ke dalam data di project kita. Kemudian kita buat sebuah array baru namanya data A. Data A yang pertama, yang nol, isinya kosongan. Nanti mau dibuat penempatan buat data yang mau dipindah. Setelah itu kita membuat sebuah perulangan. Perulangan ini digunakan untuk menyimpan data A ke I yang sama dengan data I minus 1. Karena data A ke I-nya itu dimulai dari 1, jadi data 0-nya itu tetap kosongan. Kemudian setelah ada perulangan tersebut, kita membuat perulangan baru lagi, yaitu dengan variabel J yang dimulai dari 2 sampai data length minus 1. Kemudian di dalam itu data A 0 itu sama dengan kan data J. Terus I sama dengan J minus 1. Kemudian terdapat sebuah link list yang digunakan untuk menyimpan data-data yang dirubah yang akan dikerjakan. Linknya nanti akan mendapatkan nilai A, nilai B, dan nilai tukar. Pertama, ini nilai tukarnya itu false, soalnya nggak ada yang akan ditukar.
Kalau misalnya ada yang dapat ditukar, kita dimasukkan dalam perulangan while. Dalam perulangan while ini akan dilakukan jika misalnya i lebih dari 0 dan data ke c lebih dari data a yang minta dia. Kemudian data a i plus 1 itu sama dengan data a i maksudnya. Kemudian data disimpan lagi dan tukarnya, nilai tukar itu tuh true. Kemudian ada i sama dengan i minus 1 agar nilainya terus berulang. Namun jika misalnya i sudah tidak termasuk, jika tidak dalam kondisi while i lebih besar dari 0 dan data kecil lebih besar dari data a, maka akan ada perulangan, yaitu data a i plus 1 sama dengan data a 0. Agar perulangan for j sama dengan 2 naik menjadi j sama dengan 3. Itu nanti akan berulang sampai data menjadi 0. Setelah itu, kita mendeklarasikan counter sama dengan 0, indeks sama dengan 0, moving sama dengan 5 untuk animasi yang dijelaskan oleh teman saya nanti. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk berikutnya akan dijelaskan mengenai interval yang dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hai, di sini saya Indri. Saya akan menjelaskan tentang interval waktu yang digunakan pada project sorting berikut ini. Di sini interval waktu yang dimaksud adalah kecepatan atau kelambatan animasi yang dijalankan pada project ini. Di sini interval waktunya menggunakan JSlider. Berikut tampilannya dan codingnya adalah sebagai berikut. Coding yang dimaksud di sini adalah JSlider sort. Ini nilai awal pada slider nanti disimpan pada sort, dan nilai awalnya akan dimasukkan ke dalam sort project ini. Dan yang dimaksud dengan baris yang kedua, jika nilai awal tidak sama dengan sort atau nilai awalnya tidak sama dengan pada saat project dijalankan, intervalnya terdapat perubahan nilai, maka nilai yang baru nanti akan dimasukkan ke variabel FPS. Dan jika variabel FPS-nya sama dengan 0, maka animasinya akan diberhentikan. Dan jika tidak sama dengan 0, atau di sini terdapat banyak pilihan, yang pertama adalah jika FPS-nya sama dengan 100, maka nilai delay A-nya sama dengan 0, dan nilai delay B-nya sama dengan 100. Di sini nilai delay-nya itu digunakan untuk menentukan kecepatan atau kelambatan dari animasi pada project sorting berikut ini. Jika nilai FPS-nya sama dengan 75, maka nilai A-nya sama dengan 1 dan nilai B-nya sama dengan 500. Jika nilai FPS-nya 50, maka nilai A-nya sama dengan 15 dan nilai B-nya sama dengan 1000. Jika FPS-nya 25, maka nilai A-nya sama dengan 30 dan nilai B-nya sama dengan 1500. Dan jika nilai delay-nya sudah ditentukan, maka animasinya akan dilanjutkan atau dijalankan seperti semula. Sini saya akan menunjukkan bagaimana project ini akan dijalankan. Ini adalah contohnya. Di sini saya klik proses. Nah, di sini nilai interval awalnya adalah 50. Jika saya geser ke 75, maka animasinya akan semakin cepat. Jika saya geser ke 25, maka animasinya akan melambat. Sekian penjelasan dari interval dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sadila Fidi, NB14614045. Di sini saya akan menjelaskan tentang animasi, coding animasi. Nah, ini codingnya. Plus animasi, public animasi. Ini adalah untuk pendeklarasian timer. Dan ini
start timer atau timer akan dimulai. Perpindahannya untuk animasinya maksud saya. Awal dimulainya animasi. Nah, di sini ada loop 1. Di sini saya akan menjelaskan loop 1. Ini isinya adalah untuk mencari data yang ditukar. Get location. Kemudian if counter ini adalah untuk jika counter sama dengan 25, maka dia akan pindah, dia akan kembali ke 0, kemudian pindah ke moving 2. Nah, di moving 2 ini adalah 1 lebih dari 2. Ini adalah animasi pergerakan yang ke atas sama ke bawah. Ini pergerakan dari kemudian JTextFile 1 ke JTextFile 2 kan biasanya ada perpindahan. Nah, itu perpindahan yang ke atas bawahnya. Gitu. Terus kemudian di sini di moving 3 ini adalah untuk mencari data yang ditukar. Nah, file 1 ke 2 nanti pertukarannya gitu. Data mana yang akan ditukar. Kemudian counter sama dengan 25 sama kayak yang tadi yang pertama, dan dia akan pindah ke 4. Di moving 4 ini akan menjalankan ini kembali. Di kembali itu maksudnya adalah, nah ini tuh pertukaran datanya. Ini akan terjadi karena data. Jadi ini adalah untuk pemanggilan interval. Kemudian setelah itu ini kan intervalnya, kemudian moving 7 berarti dia langsung menuju ke moving 7. Nah, di moving 5 ini adalah untuk pengambilan parameter. Nah, yang kali ini ada set background. Nanti backgroundnya warnanya putih. Karena ini di set warna putih. Kemudian ini adalah untuk mengambil parameter pada tiap algoritma. Ini contohnya link list di tampung perubahan. Get A, get B. Ini apabila kita menjepit. Nah, ini artinya X1 field 1 get location titik X, X2 field 2 get location X, Y1 field 1. Nah, ini kegunaannya adalah untuk mengambil lokasi JTextFile ke dipindah ke X dan ke Y ini. Dan ini if tampung perubahan get-nya. Ini apabila udah dilakukan penukaran, ini nilainya berapa tadi yang ambil di interval ini file 1 ke 2 nya apabila sudah terjadi proses pertukarannya, itu otomatis backgroundnya akan berganti warna sesuai yang disetting. Kalau di sini kan kita men-setting warnanya magenta, jadi waktu proses nanti otomatis JTextFile-nya itu berubah backgroundnya itu berubah warna jadi magenta. Gitu. Kemudian ini saya menjelaskan ini apabila tidak. Kalau ini apabila tidak terjadi perubahan, jadi untuk JTextFile-nya itu tetap warnanya putih. Jadi apabila itu tadi ya, yang moving 7 dia langsung balik lagi ke moving 5. Langsung berulang lagi di ini yang tadi saya jelaskan. Nah, itu ini moving 6. Moving 6 ini adalah ini
ini tugasnya itu untuk animasi, animasi pindah, animasi setelah dilakukan animasi perpindahan, dia akan otomatis ganti warna pink karena kita men-set warna pink. Apabila sudah terjadi perubahan animasi yang bergerakan ke atas ke bawah itu ya, yang pemindahan itu, dia otomatis ini ganti warna background warna pink. Setelah itu nanti juga dia akan ini mungkin yang perbandingan JTX file-nya yang baru yang akan dilakukan perbandingan itu untuk set background-nya itu juga akan berubah warna pink. Jadi yang awal mulanya putih, dia akan berubah warna pink. Setelah itu progres pertukaran. Saat progres pertukaran itu set background-nya warnanya magenta tadi yang sesuai setting. Setelah itu jika terjadi pertukaran, dia akan berubah lagi ganti warna pink gitu. Jadi untuk coding animasinya dari kelompok kami seperti ini. Sampai ini tadi ya. Nah, baik, sekian untuk penjelasan saya mengenai coding animasi. Selanjutnya kita akan coba mendemokan proyek yang kami buat. Terima kasih. Nah, di sini kami bakal mendemokan proyek kami yang tadi sudah kami jelaskan ini ya, coding-codingnya. Yang pertama adalah ini. Mana kita cek dulu. Kemudian menjelaskan mengenai bubble sort dulu ya. Bubble sort. Ini prosesnya seperti ini. Nah, ini intervalnya. Nah, jadi kalau 100 kan semakin besar semakin cepat. Kalau semakin kecil semakin lambat. Ini urutannya, nantinya akan di-scandingkan. Nah, seperti ini algoritmanya bubble sort. Nah, ini dia. Nah, intervalnya semakin cepat, pemilihnya juga semakin cepat. Nah, bubble sort kan satu-satu. Udah kan ini urutannya descending, jadi dari besar ke kecil, dari Z ke A. Kemudian ini ada insertion sort, acak dulu biar tahu lebih jelas gimana insertion sort itu. Ini descending seperti ini. Ini akan coba di descending. Jadi saat melakukan proses perpindahan, dia warnanya magenta sesuai tadi, sesuai warna yang diinginkan. Ini berubah pink setelah dilakukan perpindahan. Kemudian yang terakhir, selection sort untuk yang ascending. Coba aja intervalnya kita. Kalau selection sort seperti ini alurnya. Lebih cepat selection sort daripada bubble sort. Kemudian yang terakhir urutan yang descending. Nah, tetap aja yang 100 ya. Nah, ini tadi cuman bedanya kan urutannya descending. Yang paling
dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, sudah. Jadi sekian demo dari kelompok kami. Terima kasih.